何も卑怯とは言わねえがよ。そんなに怖いか。新時代だ。Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama Emanut Family. Gimana One Piece Treasure Crush-nya teman-teman? Kizuna Clash versus Seng sudah dimulai dari kemarin hari Rabu jam 10 pagi. Berarti sekarang sudah 24 jam lebih Kizuna ini berlangsung. Harusnya mungkin sudah sampai level belasan ya kalau nggak bakar. Tapi emang disarankan untuk Kizuna Clash biasa, bukan Super Boss, itu nggak usah bakar KP. Kizuna Potion-nya nggak usah dibakar, disimpan aja, ditabung, dipakai buat di Super Boss nih. Nanti akhir tahun pasti Kizunanya Super Boss, karena ada banner Super Sugo, pasti Kizunanya Super Boss juga. Jadi baru disitulah kalian membakar Kizuna Potion-nya. Nah ini Kizuna Clash versus Seng kayak Kizuna biasa ya. Ada, ya ini lah dibaca sendiri notis-notisnya seperti biasa. Nah tuh dibaca panjang lah pokoknya. Intinya box 1 sampai box 6 itu harus kalian ambil, jangan ada yang di skip. Terus box 7 bebas, kalau saran saya sih cukup sampai box 6, tapi nggak bakar KP daripada harus bakar KP demi dapat box 7. Box 7 itu kan cuma bonus ya. Sebenarnya biar bisa sampai box 7 ya kalian harus banyak-banyak main asis dan friend kaptennya diwajibkan Otama, biar diusahakanlah dimaksimalkan friend kaptennya Otama biar dapat tiket tambahan. Kan kemarin kita udah ngepul Otama tuh. Yang belum dapat Otama, yang friend kapten Otamanya masih susah, silakan komen aja di YouTube sebelumnya. Nanti biar kita approve atau misalnya penuh, nanti kita tambahin slotnya biar bisa add pulang gitu. Jadi ada Otama, Speed Hamlet dan lain-lain. Oke, kali ini konten battle-nya dibantu oleh Caster Pink dan saya sendiri, kebetulan ada tim yang bisa saya pakai di akun yang lumayan. Jadi langsung aja nih, kita masuk pertama ke videonya dari Caster Pink dulu. Start over, ini dia. Caster Pink lawan STR menggunakan ini Zoro. Menggunakan Zoro Anif. Wah, ini supportnya lumayan. Ada Hiyori, ada Nami Karina, ada Garp, ada Boa. Supportnya lumayan agak sulit ini. Cuma pasti damage-nya gede. Jadi mungkin kalau yang mau damage gede, silakan contek tim Caster Pink. Kalau yang mau asal clear bisa dicontek nanti tim saya. Karena akunnya belum akun GG, jadi yang penting asal clear aja dulu lah. Ini tim Caster Pink melawan Kizuna, melawan Seng STR. Kalau bawa Hiyori itu awalnya dapat Orb Wano semua, jadi enak. Dueng, mantap betul. Ini Zoro Enma, ini Caster Pink pakai ini soalnya di stage 3 nanti Sengs itu ngasih damage limiter, jadi harus 2 turn buat killnya. Sedangkan kalau pakai Zoro ini bisa langsung 1 turn. Nanti diperhatiin deh pas damage limiternya. Nah ini TND, tapi Wano kemungkinan ditabrak pakai barrier penetration ya. Ngumpul. Iya, chainlock dari Garp ya. Chainlock dari siapa nih? 3,5. Oh, Boa tadi ya. Boa spesial ya. Nah, kan mati. Kabur-kabur semua mobnya. Sebenarnya kalau kalian langsung hajar langsung itu bisa. Cuman tadi kan butuh chain gede. Nah, inilah tuh. Ini kan 6 juta. Begitu nanti Zoro ngaktifin Enma-nya bisa jadi 2 kali. Spesial-spesialnya ikutin aja step-stepnya ya. Super type Otama. Spesial. Nah, Zoro tuh lihat tuh. Nah, kan berubah jadi 12 juta. Dari 6 juta jadi 12 juta. Tuh. Jadi damage limiternya bisa dipecah di sini. Jadi bisa sekali gebuk doang langsung mati. Special guard. Nah, gebuk.
Duel, satu tap mati guys. Mentul. Ini masih level kecil, tapi sudah dirancang buat level 31 ke atas, jadi damage-nya gede. Sudah lawan STN, sekarang lawan tim Rainbow alias tim warna-warni biru, hijau, kuning, biru, hijau, kuning, hijau, biru. Alah, makin aneh-aneh. Ini pakai Nika dia. Caster Ping pakai Nika. Friend kaptennya Otama ya, wajib. Friend kaptennya Otama. Soalnya biar dapat tiketnya banyak. Ini timnya Caster Ping. Kapalnya Merigo, kapalnya Meri. Kaptennya ada Nika, Luffy, Lau, Sanji Pudding, Robin, Esabo. Friend kaptennya udah pasti Otama. Supportnya yang agak sulit, support si kucingnya S nih, crewnya Sengs agak sulit. Gitu, semoga ada gantinya. Yuk, play yuk. Masuk stack 1. Robin tangannya banyak amat Robin ya. Swap, tap, tank. Itu Sanji Pudding tuh legend pertama Kizuna. Kalau yang nggak tahu tuh baru pertama kali main. Legend pertama Kizuna itu Sanji Pudding. Nah, ini kena hunger, slotnya hilang. Robin ngilangin ini damage-nya ada gede nih, 90.000, tapi udah dikasih ini sama Robin, dikasih damage reduction jadi berapa coba. Wow, jadi 36.000 doang, lumayan ketahan gede, ketahan lumayan persen apaan. Masuk stack 3. Aduh, kena bind ini, pakai Lau ini, maksudnya Lau spesial buat buka bind. Ini nanti buat stack 31 pantas jadi 7 turn ya, makanya pakai support Rayleigh di Luffy. Udah, ditonton aja lah step-stepnya. Spesial Otama, super type Otama, spesial Luffy, spesial Sanji Pudding buat affinity ya, super X super. Lau-nya ngapain sih tadi, lupa. Dah, tap aja lah. Wow, satu tap mati. Bludung, ini tim yang damage-nya gede. Meleduk. Sekarang lawan INT. Wow, dicepetin lagi. Lawan INT. Milih helpernya lama ya. Wih, Caster Ping damage-nya 485. Wah, siap nge-pull akhir tahun nih, gokil. Kok kesini lagi? Kepencet, guys. Oh, itu timnya ya. Mana sih? Nih timnya. Tuh. Oh, pakai Luffy-nya, Luffy yang biasa dia. Kayaknya biar mati dulu dan nanti apa gimana? Enggak, ding. Kenapa pakai Luffy yang biasa? Kita tonton aja lah. Luffy-nya belum yang super Evo, nikahnya ada Sanji, legend pertama TM. Ada Jinbe, legend TM, Nami, super Momonosuke, Otama. Supportnya gampang semuanya harusnya supportnya. Masuk stack 1. Aduh. Sanji Ranger 56. Mugiwara 56. Sanji kayak dipakai di awal ya. Tech Super ready, Super Type ready. Oh, gebuk.
masuk stage 2. Lawan Ben Bachman kena 80%, terus kena LC Divine. Special Momo buat buang resilnya masih damage and off turn damage. Special Sanji masih attack boost out 4 turn, gebuk, mati, dah meleduk. Masuk stage 3. Nanti special reverse ya Luffy-nya ya, pantesan. Super type utama. Terus kenapa ini? Kok diem? Mikir dia. X super Luffy. Special Luffy. Special utama. Special Jinbe ngasih chain multi chain boundaries. Special Nami langsung mati lo, gebuk. Oh dia nggak dihilangin ya, bentar, kena dua tap doang. Oh iya, dia nggak ngeheal di stack 2 ya. Sekarang kita mundur dulu. Iya. Dia nggak, jadi kena limit tap 2 turn karena masuk stack 3 HP-nya nggak di atas 90%. Makanya cuma bisa 2 tap doang. Tuh, mana sih itu? Forget it. Nah, kan cuma bisa 2 tap doang tuh, remaining 2. Wah, ini kalau timnya nggak GG, nggak ngumpul, bisa 2 tap nggak mati sengsnya. Tapi karena ini sudah GG tadi, Jinbe sekali serang mati dia langsung. Nih kita lihat serangan Jinbe langsung duel, mati dia, mati. Wah gitu tuh. Jadi itu tim dari Caster Pink. Sekarang masuk ke tim saya sendiri, di tim yang cupu, tim asal kelar. Ini yang STR dulu. STR nih tadi pas make kita sendiri mati, jadi tadi lewat asis. Ini kita asis yang level 4 nih, adanya level 4 doang. Tapi timnya sudah disiapkan untuk level 31 ke atas tuh. Timnya sederhana banget. Gak pakai support-supportan, anjir. Males mikir. Yang penting clear. Itu aja motonya. Kalau males mikir yang penting clear, ya gimana. Keren, kaptennya udah pasti utama lah. Xiaolong, woi, Xiaolong. Nih, tuh timnya tuh simple banget kan, cuman Big Mom, X Super, Carrot Wanda, Jinbe apalah ini enggak tahu. Terus ada Hiyori, ada Shanks bagi dan utama, enggak pakai support-supportan. Biar enggak jelimet ya. Cuma ini damage-nya kecil, nggak bisa dibandingin sama timnya Caster Pink. Soalnya cuman asal ngilangin debuff musuh, ngasih boost standar, menang. Gede banget suaranya. Stack 1. Exit ready, ini ready. Debuff. Ada Hiyori, jadi one orb. One orb-nya sisain. Dead. Mama. Ini bukan buat misain Wano Orb-nya ya. Takutnya dapat Wano Orb. Masuk stage 2. Nah, lama banget ya. Nah, stack 2 kan TND. Nah, ini kita cara dapet TND-nya tuh dari di swap. Shanks kebagi, dia ngasih TND. Terus spesial buat ngilangin attack down-nya. Nah,
Ini bawa Hiyori jaga-jaga kalau di... Sebenarnya nggak jaga-jaga sih, sebenarnya bawa Hiyori. Oh iya, aman udah. Tadinya kan buat... Kalau nggak dapat Otuano ya, kalau nggak dapat Otuano terpaksa pakai spesial Otama. Jadi reduce dispernya pakai Hiyori. Nah kalau ini kita hajar aja yang di tengah, Crouchonya biarin nanti pergi sendiri, kebalikan dari Caster Pink. Jadi kan Caster Pink timnya GG ya, dia bisa ditabrak pakai Barrier Penetration. Kalau kita karena tim cupu, tim pemula, jadi ya udah hajar yang tengah aja, ntar yang pinggir-pinggirnya kabur. Masuk stack 3. Nah ini ada damage limiternya, udah 2 kali nyerang gak apa-apa lah. Tuh, ada damage limiter. That's all. Andin juga nih, saya bingung nih mikir siapa dulu yang dipakai spesialnya. Spesial Hiyori. Spesial Big Mom. X Super Big Mom. Spesial Otama. Spesial Wanda Carrot. Super Type. Spesial Jinbe. Duh, ya elah miss lagi. Aduh. Buatkan kita kan gak pakai Zoro. Cuma stun keduanya kan cuma kasih limit spesial. Kita gak pakai spesial, gebuk lagi aja. Ya elah miss lagi. Aduh. Udah gitu tuh. Itu lawan STR. Ya kan, sekarang masuk ke lawan Rainbow sama INT. Nah, tadi udah lawan STR, sekarang lawan tim Rainbow. Rainbow timnya pakai Nika. Loading, amat loadingnya nyari helper ya. Pakai Otama, friend captainnya sudah pasti. Ini timnya yang Eko ini salah coy. No. Nah ini jadi pakainya Nika Super Evo. Kapalnya kapal si Oro Jackson. Ini bawa chopper. Chopper apa ini ya? Gak tahu, tiba-tiba ada di box chopper Kizuna kayaknya. Terus ada Lau Super Tandem ya. Lau Super Tandem. Lau Serep, Lau Kick, Quick. Robin Jinbe. Ada si manusia pohon dan Frank Otama. Supportnya cuma satu, Corazon di Lau. Karena nanti level 31 ke atas itu apa ya? Dispernya. Oh, Bind. Bindnya jadi 7 turn karena buat Otama. Cuma Otamanya di kiri, jadi kita gak bisa make. Pinter ya Bandai ya, kita disuruh punya Otama yang di band di kiri, kalau keren Captain Otama ya gak bisa kepake lah. Jadi mesti nyari cara buat spesial bandnya, ngilangin bandnya. Masuk stack 1. X Super Ready, Super Type Ready. Kebuk, manusia pohon. Ini juga bukan tim damage gede ya, cuma tim asal aja. Ini pake tim Rainbow, jadi 5 warna ada semua di kru. Ini lawan Lucky Rox. Lucky Rox kena ngasih 90.000 damage. Ini pake spesial pohon buat ngilangin burn sama ngasih boost slot. Lalu pake super type Otama di sini buat ngasih nyari HP lah.
dan bisa lebih dari 90.000 kan. Dead. Masih damage. Dead. 90.000. Baik, 6 turn. Support Corazon jadi tinggal 4. Nah ini spesial Luffy dulu ya. Aduh, gantuk lagi. Luffy spesial Lau spesial. Chopper spesial. Ngebuka Bind. Jinbei spesial. Utama spesial. Jadi kehilangan ini. Super kehilang. Tadi super type-nya dipakai jadi kehilangan conditional damage. Ya udahlah, yang penting bisa menang. Dah. Itu aja, bukan tim damage gede, cuma tim asal clear. Harap maklum, akun cuma level 549. CB-nya belum mumpuni, cuma seadanya. Yang penting clear. Yang terakhir nih lawan INT. Level 9 lawan INT. Nah, timnya kita pakai Kapten Momonosuke, support crew-nya ada Shirahoshiman Seri, ada Shanks Buggy, ada Lawano, ada Robin Jinbei. Wah, jadul-jadul semua crew-nya. Tanpa support, lagi-lagi tanpa support, tuh ampun. Ini tim ini bisa jadi tim farm XP, tinggal kalian kaptennya kalian ganti ke Momonosuke juga, jadi pakai double Momo. Tapi tidak untuk battle yang biasa. Battle assist, jadi battle assist aja saya menyarankan untuk di battle assist. Kalau kan saya level battle biasa nih, jadi wajib friend captainnya utama. Soalnya kalau assist kan bisa dimainin tiap 15 menit sekali dan nggak perlu pakai token. Selain itu tiketnya yang dapat juga nggak terlalu banyak, jadi nggak pakai utama nggak terlalu ngaruh sih. Cuma karena ini yang biasa jadi pakai utama, itu timnya tuh simple banget, nggak pakai support-supportan. Masuk stage 1. Standard Psychic Special. Super Type ready. Gebuk-gebuk. Dead. Stage 2, Ben Beckman. 80%. Tinggal 12.000. Kita pakai spesial siraman, Shirahoshiman Seri biar full. Wow, overheal kan. Ini nanti di stage 3 nya gak kena limited. Ya elah, miss. Gebuk aja, gebuk. 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 Udah, mati. Stage 3 masuk. HP-nya masih overheal jadi enggak akan kena limited. Kayak caster ping tadi kena limited kan, cuman timnya udah over damage jadi satu tap doang mati. Kalau kita kan masih enggak PD sama timnya, jadi ya fullin aja HP-nya. Jinbei spesial. Robin Jinbei. Buat ini spesial reverse ya. Spesial Momo. Lalu kita super switch Shanks Buggy. Special Shanks Buggy. Special Lawano.
Spesial Otama, Super Type Otama. Otama yes. Dah, gebuk. Yeah, mati. Mati gitu. Nah, kalau kalian mau pakai yang double XP, saya sempat saya record dari share juga sih di Facebook. Cuma gitu aja lah. Ini timnya kayak gini sama persis kayak tadi kok. Cuma diganti aja. Dan kaptennya pakai Momonosuke juga. Cuma ini di assist aja ya, jangan di battle utama, di assist aja. Jadi biar nggak rugi tiket banget. Sama aja. Cuma karena bukan utama jadi HP-nya full, bukan overheal. Kalau utama kan bisa overheal. Ya. Sama aja. Clear. Dapat berapa sih XP-nya kalau pakai tim gitu? Normalnya kan cuma berapa 10.000, 11.000 ya. Tuh, 11.000. Jadi 111.000. Jadi 111.000. Wow, 10 kali lipat. Mantep banget. Dah, jadi gitu aja nih tim untuk Kizuna versus Sengs kali ini. Ada 2 tim, tim GG, tim overpower dari Caster Pink, dan tim ala kadarnya sekedar kelar dari saya sendiri, dan juga bonus tim XP tadi buat yang pengen farm XP. Oke, semoga timnya bisa membantu kalian semua. Kalau kalian suka dengan videonya, ayo dong dukung kita terus dengan cara like, share, subscribe, dan komen, dan apapun juga biar videonya rame, banyak yang nonton, banyak yang lihat. Syukur-syukur bisa nongol terus di beranda kalian gitu. Oke, sampai jumpa di video Mandut Family selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Video apa ya? Minggu depan itu jadwal. Oh, harusnya udah ada bocoran Super Sugo yang baru lah, New Year. Tapi ada event Wapol sih nanti. Event Wapol Cotton Candy. Ya udahlah, lihat nanti aja ke depannya ada video apa. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.